adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, apa wong walat karo NU gak ya? Bukan masalah individunya, masalah kita ndak akur dengan si A, boleh-boleh saja, monggo. Soal itu dinamika berpikir. Ning akidah iku lho disinging jroning NU ala ahli sunnah wal jamaah iku sing nyekel para aulia, para ulama mutlum taqdimin azahidin as-salihin al-arifin iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku dudu individune aku ora cocok karo si A. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatane lho. Sering ucapkan maaf saja kebetulan kejauh tidur di rumah santri rasain wa inunan sempeting ahli sunnah wal jamaah remuk we inget kita hanya mengulas ataupun mensyarai kenapa Syarif Husain tidak mempunyai kekuatan karena nabi dong ahli sunnah wal jamaah pada waktu zaman Syarif Husain tidak sempat dibikin ibadah. Itu rahasianya. Maka ketika muncul golongan tersebut dihancurkan dengan mudah. Karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja. Islam sudah, ahli sunnah wal jamaah sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit? Ora usah NU nan sing penting ahli sunnah wal putih di negara yang zaman Syarif Husain dipecol ke tenang. Tuh. Maaf ya, aku sekedar fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean.